Halo Sobat Toto, bentar lagi udah mau musim liburan. Mau liburan sekolah, mau liburan Natalan, mau liburan tahun baru. Pokoknya bentar lagi liburan deh. Dan pastinya kalau liburan kan nggak mungkin sebentar sehari dua hari kan. Tapi pengennya yang jauh, yang lama. Karena udah kerja setahun, tapi masa liburan bentar doang gitu kan. Makanya nih, kalau kerjanya setahun, liburannya agak panjang aja, nggak apa-apa. Dan kalau liburan panjang, pastinya bawa banyak barang. Nah, bawa banyak barang, Oto Project tuh ada satu aksesoris yang bikin kalian tuh makin praktis di perjalanan nih, sahabat Toto. Udah ada mobil, udah ada crossbar, pasti tau lah aksesorisnya apa. Tonton video ini sampai selesai biar kalian tahu ada apa aja. Jangan lupa subscribe dulu buat kalian yang para pencinta otomotif. Nah, sahabat Toto, ini udah dipasangin roof box. Akhirnya nemu yang cocok dari 12 roof box tadi. Pertama gini, mobil ini adalah mobil M6. Mobil M6 ini panjangnya 4,7 nih, sahabat Toto. Jadi mobilnya tuh bentuknya memanjang dan kita tuh pengennya pasang roof box yang muat banyak tapi nggak begitu tinggi. Biar nggak kelihatan kebanting gitu. Terus, ini tuh kita udah pasangin akhirnya nemu yaitu roof box discovery. Panjangnya itu 170 cm, tingginya sekitar 35 cm. Tadi kita ukur, terus lebarnya itu adalah 88 cm nih, sahabat Toto. Jadi, kalau misalnya sahabat Toto lihat dari agak jauh, ini tuh cocok banget. Ngomong-ngomong soal roof boxnya, volumenya nih sahabat Toto, walaupun dia itu kelasnya di tengah ya dari 12 roof box, yang paling besar itu tadi udah kita coba Infinite, itu kurang cocok nih sahabat Toto sama mobilnya. Terus kita coba yang paling kecil, kurang cocok juga, tapi ternyata Discovery ini yang paling cocok, yaitu volumenya adalah 450 liter. Jadi walaupun kelihatan tipis, tapi sebenarnya dia muat banyak nih sahabat Toto. Nggak usah pakai lama-lama, kita langsung cek seperti apa roof box-nya. Dan ini dia, sahabat Toto, posisi yang udah kebukanya nih, sahabat Toto. Yang cukup menarik banget ya, sahabat Toto. Ini tuh ternyata luas dalamnya, besar. Ada strapnya juga nih. Nih strapnya seperti ini buat kalau misalnya kalian bawa koper atau bawa tas, itu tuh biar nggak buncang. Jadi ada strapnya buat ngencangin biar tetap di posisi yang sama ketika dipasang atau ditaruh gitu. Terus juga ini udah tersedia namanya Quick Smart Mounting. Jadi ini tuh gampang banget buat dilepas, pasang, copot, karena dia menggunakan mounting seperti capit nih, sahabat Toto. Nah, nih. Jadi ketika kalian mau pasang roof box-nya ini di mobil, maka tinggal pasang aja. Nanti tinggal diputar seperti ini. Maka capit yang di bawahnya akan mengunci, maka akan saling berdekatan gitu, akan mendekat satu sama lain. Ketika sudah, tinggal kalian pencet lock. Nah, ini udah nggak kegeser-geser lagi, tuh nggak bisa kebuka lagi. Kalau misalnya kalian pengen unlock, tinggal unlock aja. Nah, ini udah bisa. Tuh. Dan pastinya roof box ini udah bisa dibuka di bagian kanan atau bagian kiri seperti ini. Dengan smart lock system, ketika roof box-nya ini tuh nggak begitu rapat, dia tuh nggak bisa dikunci. Nih sahabat Toto, nggak bisa saya putar. Ketika roof box-nya udah rapat dan udah pas semua kunciannya, tinggal diputar.
itu aman, sahabat Toto. Bisa dibuka dari bagian kiri dan bagian kanan. Dan gak usah takut karena bentuk semua roof box kita yang 12 roof box itu udah aerodinamis banget. Tenang sahabat Toto, karena bentuknya udah aerodinamis berarti dia nggak menahan aliran udara ketika berjalan nih sahabat Toto. Karena bentuknya udah streamline lah bahasanya kalau bahasa-bahasa otomotif itu. Dan mention, ini kita pasang di mobil M6 dan kita menggunakan crossbar premium. Crossbar premium ini adalah crossbar yang jepit ke bagian roof rail sahabat Toto, roof rail mobil. Kalau misalnya mobil kalian udah ada roof railnya, kalian bisa langsung pasang aja crossbar premium nih sahabat Toto. Jadi dialah tuh menahannya, menumpuknya di bagian roof rail. Dan pastikan nih sahabat Toto, roof railnya itu bisa digunakan secara benar, nggak cuma roof rail yang bohong-bohongan atau estetik-estetik plastik gitu. Kalau yang mobil ini kebetulan roof railnya itu bisa kita fungsikan gitu. Kalau misalnya nggak ada roof railnya gimana? Ya kalian bisa juga pasang dengan crossbar pro yang jepit ke body. Nggak mau jepit body? Bisa. Kalian ada mobil yang roof railnya menggantung? Itu udah jarang banget sih di Indonesia. Tapi kalau misalnya mobil kalian masih ada, kalian bisa pakai crossbar dari Auto Project yang jepitnya ke roof rail gantung juga nih sahabat Toto. Aman lah pokoknya. Semuanya ada, semuanya tinggal ke Auto Project aja. Dan inilah 12 roof box dari Auto Project nih. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede itu udah ada semua nih sahabat Toto. Tinggal kalian cocokin aja nih sama mobilnya. Misalnya kalian mobilnya kecil ya pakai roof boxnya yang kecil, itu ada. Mobilnya gede pengen pakai roof box yang kecil ya, yang penting nggak kebanting aja secara visual. Nggak apa-apa, roof boxnya nggak salah, mobilnya juga nggak salah, yang penting kita kelihatan enak aja gitu. Dan dari ukuran 320 liter yang paling kecil hingga 575 liter nih sahabat Toto. Semuanya udah bisa kalian ajak ngebut 100 km per jam masih aman. Dan bisa bawa 75 kg karena kapasitas beratnya tuh sampai 75 kg. Kalau misalnya kalian pergi jauh lebih baik masukin barang-barang ke roof box itu yang bervolume, yang volumenya banyak tapi nggak begitu berat, jadi bisa muat banyak gitu. Itu dia sahabat Toto, 12 roof box dari Auto Project. Pastiin kalian tahu apa yang kalian mau gitu dari roof box ini. Tinggal datang aja ke toko variasi terdekat di kota kalian, bisa cari aksesoris roof box dari Auto Project. Pastiin barang itu tuh asli ya sahabat Toto. Atau kalau kota kalian udah ada Auto Project Garage, kalian bisa langsung aja datang ke sana, bisa fitting-fitting dulu nih sahabat Toto. Terus juga kalau kalian pengen belanja online aja, nggak masalah. Ini udah tersedia kok di semua e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Kalian bisa beli dari sana nih. Cari aja di Tokopedia, Shopee, Blibli, Auto Project. Itu pasti udah ada. Dan jangan lupa nih sahabat Toto untuk like, comment, share, dan subscribe channel kesayangan sahabat Toto ini, yaitu Auto Project. Jangan lupa ya, biar kalian tuh tahu info menarik mengenai aksesoris terbaru, info-info terbaru tentang dunia otomotif. Kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk mengakhir video ini, seperti biasa, Auto Project bikin mobil auto keren.